Oke, hari ini kita mau apa ini? Mas Faris, ngomong dong Mas Faris. Mau cek karyaan untuk para pekerja yang nantinya bekerja di work at height, khususnya climbing sih. Ya, ini standar ya. Standar untuk pekerja di ketinggian. Apalagi Mas Faris, coba Mas Faris. Jelasin dong Mas Faris. Betul, jadi untuk ketinggian dipastikan benar-benar bekerja dalam keadaan fit. Baik nanti cek apa namanya, tensi, nadi, yang pastinya untuk detail intinya lah. Yang penting pekerja di benar-benar dalam keadaan fit, kondisi bagus. Jadi waktu ketinggian tidak ada kendala apapun. Baik nanti secara medis, psikolog, atau dari orangnya yang naik. Ini salah satu syarat work permit juga ya? Syarat permitnya. Nanti kita menggunakan apa, tanda tangan dari kita, Kalihais dan Merpi, dari medis, dari bapak-bapak nanti yang apa tugas climbing naik. Jadi kita ada sampel benar-benar akurat lah, ketika nanti benar-benar medis, dinyatakan medis, kita ada dokumen akurat berupa ini, ada stempel, ada tanda tangan, dan nanti kita punya bukti yang valid. Ya, karena yang berhak ngecek orang medis ya, betul, orang nakes. Katanya lebih valid. Walaupun sama-sama orang HSC sih, tapi belum boleh kalau bukan orang medis. Ada ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Pak Nurdin, siapa aja nih yang mau dites Pak Nurdin? Ya, ada tim kita 3 orang Pak. Hendy. Bang Hendy. Sama Jepri Waworuntu. Nah, kalau itu Pak Umar orang Palembang. Wah, ini orang Palembang, orang Sangar ini. Kapal selam dimakan sampai giginya di depan. Coba Pak Umar, itu gara-gara kapal selam Pak Umar. Oh, gitu galo itu. Oke, kita nunggu ya, kita nunggu. Sekarang kita berada di Puskesmas Cimanggu. Kita berurusan pendaftaran. Yang di loket pendaftaran orangnya gelis-gelis semua tuh. Tapi 20 tahun yang lalu. Puskesmas Desa Cimanggu. Oke, nanti kita lanjut. Timbang badan dulu ya, Mbak. Saya mau dong ditensi. Apalagi yang Nancy masih single. Masih single. Aduh. Abis ini saya tahu kelihatan orang single sama enggak kelihatan. Saya udah pengalaman. Minta datanya sekalian. Enggak, sekalian nanya namanya. Ya, satu orang satu. Ini masih bujang loh. Keluarnya lagi gak punya duit. Keluarnya lagi belum gajian. Per 80 ya masih normal lah. Masih normal. Berapa nih? Berapa? Apa ya? 29, besok 30, bulan depan. Wah, makan apa itu? Minta dong. Kalian mau utamanya juga, Pak? Gimana?
Iya, mata kan itu kan buta warna. Buta warna enggak tuh? Merah. Iya, berarti kalau lihat duit 100 ribu enggak kelihatan. Lihatnya kecil-kecil. Biasa main QQ apa? Iya, biasa main QQ, biasa main gaple. Apal gaple kan bulat-bulat. Ada tema enggak ada? Ada. Ada. Sama nomor HP sekalian. Baru buat apa? Single. Ya, Mak juga masih single. Satuin aja lah. Iya lah. Udah. Ini. Kata Mimon ada inspektorat. Nah ini. Ini Wong Kito Galo nih, orang Palembang. Cari yang ini aja Pak, yang single aja buat. Ini single, ini masih single, ini Mas Faris nih masih single. Nanti balik calling-calling ya Mas ya. Mas Faris masih single nih. Tinggi badan berapa Pak? Tinggi badannya tuh. Dibantu Mas. Taumar masih muda loh. Masih muda. Beneran, itu contoh lihat aja giginya belum tumbuh. Baru 16 tahun ya, Pak. Iya. Giginya belum tumbuh semua. Dari timbang, Bapak. Udah kan. 16. Ujungnya ke mana sih? Kok iya, Bu? Keluarnya gak ada duit ya, keluarnya. Ada batuk pilek? Gak ada. Cusing? Gak ada uang. Kantongnya doang. Yang enggak ada uangnya itu tuh yang bayar. Pak, ini sebutin angka berapa Pak? Nah, ini. Ya, susah Pak. Timbang Kang Hendi. 62. Berat saya ya. 70. Kang Hedi suka nih dipegang sama gadis, langsung semangat nih Kang Hedi. Apa 90/60 kecil rendah ya? Iya, rendah. Usia 47. Kurang darah. Tapi kalau misalnya biasanya segitu enggak. Kita batuk pula.
yang susah. 3596. Hasilnya oke. Alhamdulillah, oke, sehat semua nih, normal. Normal lah. Yang nemenin nakesnya masih gelis-gelis semua. Ya Teh ya? Iya, kan cewek. Oh, kan cewek, ya benar. Oh, cowok ganteng ya. Ganteng itu apa? Gangguan tenggorokan. Mas Umi, mau sekalian? Ya, Pak. Lanjut. Oke lah, udah. Berarti kita bisa lanjut ya. Alhamdulillah, lanjut nih, Pak. Lanjut, oke. Okay.